Biar rambut lo terbaik sesuai bentuk wajah lo. Pertama, bentuk wajah hati. Bentuk wajah ini persis sama dengan segitiga terbalik. Bagian terluas dari bentuk wajah ini di bagian dahi. Lo bisa memilih gaya rambut apapun, asalkan gaya rambut lo di bagian samping dan belakang nggak terlalu pendek. Kedua, bentuk wajah kotak. Bentuk wajah paling maskulin dari semuanya, karena memiliki garis rang yang jelas. Untuk bentuk wajah ini, lo bisa gunakan gaya rambut bas cut, crew cut, dan french crop. Semua gaya rambut pendek bikin lo terlihat lebih maskulin, bro. Ketiga, bentuk wajah diamond. Bentuk wajah ini memiliki tulang pipi yang menjadi bagian terlebar. Gaya rambut terbaik dari gua adalah quiff, slick back, french crop, dan twist. Keempat, bentuk wajah lonjong. Memiliki bentuk wajah yang lebih panjang. Saran gua, hindari gaya rambut yang bikin bentuk wajah lo terlihat lebih panjang. Lo bisa gunakan gaya rambut yang lebih pendek seperti bas cut, crew cut, dan side part. Kelima, bentuk wajah segitiga. Bentuk wajah ini memiliki rahang sangat lebar dan dahi bagian terpendek. Jadi, hindari gaya rambut apapun yang pendek di bagian samping. Lo bisa gunakan gaya rambut comb over, cepmek, quiff, atau crew cut. Keenam, bentuk wajah bulat. Kalau lo memiliki bentuk wajah ini, hal yang perlu lo lakukan adalah membuat beberapa sudut pada wajah lo. Lo bisa gunakan gaya rambut side part, twist, quiff, dan slick back. Ketujuh, bentuk wajah oval. Kalau lo punya bentuk wajah ini, lo bersyukur, bro, karena bentuk wajah ini sangat simetris. Lo bisa memilih gaya rambut apapun yang lo mau. Kalau gua, for more tips.